Jadi Allah Ta'ala one pen, semua takdir, qada, sejak daripada azali lagi. Atau gapo yang akan berlaku, sampakah hari kiamat, sampakah syurga ni aku. Dan dialah juga yang memilih satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Termasuknya malaikat, rasul-rasul dan semua yang diberi kemuliaan, kebaikan kepada makhluk dia. Ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-laila sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidhiya' afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bilaylin taskununa fihi afala tubsirun. وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ayat 68 sampai 73 surah Al-Qasas. Sambung ataupun unuh satu ayat yang kita baca kemarin. Ayat 68 masih lagi tak baca nota kaki 1, 3, 2, 4. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya. Jadi Allah Ta'ala one pen, semua takdir, qada, sejak daripada azali lagi. Atau gapo yang akan berlaku, sampakah hari kiamat, sampakah syurga ni aku. Dan dialah juga yang memilih satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Termasuknya malaikat, rasul-rasul dan semua yang diberi kemuliaan, kebaikan kepada makhluk dia. Terutamanya rasul-rasul yang diutus kepada manusia untuk menerang dan memberi penjelasan ha-ha agama. Dan juga termasuknya hamba-hambanya, hamba Allah di kalangan manusia utama sekali. Lepas tu jin yang berime, yang bersih suci zahir dan batin. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka dunia, siapakah dia boleh menjadi ahli syurga? Tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih selain dari pilihan Allah. Ini kamasik hak Allah Taala. Dia nak bui kepada siapa, dia tak sibui kepada siapa. Sebab itulah kita selalu baca qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Sampai ke akhir ayat ya, sebab dia panggil saya baca sekejap. Kita mengaku royak kepada Allah, wahai Allah malikul mulk, Allah lah yang memiliki kerajaan. Mung nak beri kepada siapa kemuliaan dan mung nak hina ataupun mung nak cabut daripada siapa kau kemuliaan itu. Mu nak hina, mu nak akak, nak gapo semua. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Pada tangan mung lah saja kebaikan. Maknanya pada diri mung lah saja ya Allah kebaikan yang mu nak bui kepada siapa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Mung lah yang menguasai semua setiap sesuatu. Sebab itulah bila disebut ayat ni
Allah sebutnya subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggilah keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Berarti Allah Ta'ala lah yang maha bersih, suci daripada segala yang manusia duk sekutu, duk syirik, duk kata Tuhan macam tu, Tuhan macam ni. Tak. Bukan seperti mana yang diskod ataupun yang dipahir salah oleh manusia dan jin. Allah satu. Allah tidak ada anak, tak ada ada bapak, tidak ada ibu. Allah sifat mulia, sifat sempurna ada pada diri dia. Sifat kekurangan dan sifat yang naqis ataupun sifat yang buke-buke tidak ada bagi Allah. Allah buke tino, buke jate, buke pok, buke anak. Allah buke buta, buke tuli dan sebagainya. Maknanya sifat-sifat hak tak molek tak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sifat sempurna dan lengkap adanya pada Allah. Sebab tu kita orang Islam pun pakat mengaku bahawa Allah sebagai Tuhan kita dan kepada dialah semua urusan-urusan, sama ada urusan dunia, urusan akhirat kembali kepada dia belaka. Dia kehendak, dia kuasa, dia bijaksana, dia lebih mengerti, lebih alim, lebih segala-gala bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nota kaki di bawah 1, 3, 2, 4 di dalam pimpinan Ar-Rahman. Allah Ta'ala jualah yang menciptakan sekalian makhluk, dan dialah jua yang memilih sebahagian daripada dari makhluk-makhluknya itu dengan diberi keutamaan dan kemuliaan, terutamanya kepada rasul-rasul ni. Banyak ke ulama pakat wayak pensi yang diaukan dalam tafsir katanya, iaitu rasul-rasul dan nabi-nabi dan orang-orang yang dipilih khuh oleh Allah Ta'ala walaupun orang itu bukan nabi, bukan rasul. Sebab di kalangan hamba Allah ada juga orang yang terpilih. Nah, terutamanya orang-orang yang hampir diri dia dengan Allah walaupun dia bukan maqam rasul, bukan maqam nabi, tapi Allah Ta'ala pilih dia sebagai orang mulia. Pas kita pun nak macam itulah dalam hidup kita ni, dunia akhirat, nak wih Allah Ta'ala pilih kita jadi orang mulia di atas muka dunia sampai kita boleh duduk di dalam syurga. Di antaranya ialah rasul-rasul, rasul-rasulnya. Maka tidaklah patut bagi sesiapa pun memilih yang lain daripada yang telah dipilih dan ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Lebih-lebih lagi tidak patut bagi golongan yang kafir musyrik memilih jalan yang salah dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini boleh katakan salah dan silapnya orang-orang musyrikin. Orang musyrikin bukan ada di zaman nabi atau pembelung pada nabi jadi rasul saja dak. Bahkan sekarang ni pun ada orang musyrikin. Nah, ya ada tiap-tiap yuk samai sampai ke hari kiamat. Sebab musyrikin artinya orang yang percaya kepada Allah tapi dia dak percaya lagi kepada benda-benda yang lain yang boleh kesel. Dia berasa katanya benda tu kesel dalam hidup dia. Azimat, kubur, pusu, main abamu hatu, nengok nasik dan sebagainya. Jalan belakang tu benda-benda syirik belakang. Duk minta dengan benda tu, minta dengan benda ni. Duk percaya lek-lek dalam hati dia, duk pegang dengan benda tu. Kalau dia tak ambil benda tu, mari tak, mari sakuk, mari bubuh dalam kereta dia ke, di lengan dia, dia berasa katanya akan timbul benda-benda tak molek pada diri dia. Jalan belakang tu syirik belakang. Sebab tu musyrikin jangan kita anggap katanya duk di dalam zaman nabi, hak nabi duk kuat lang pada waktu tu saja dak. Bahkan zaman sekarang ni pun kita bosan orang-orang Islam kita jadi musyrikin. Tapi kita tak ada duk itlak ataupun tak ada duk tok nama katanya orang sekarang ni orang musyrikin. Tapi kita tok padanya orang kafir. Orang kafir ni semua atas muka dunia adalah orang syirik belaka. Kafir tu abi jalan dah. Namo katanya orang kafir tu kira katanya subyot cok moho dah gain. Orang kafir iaitu nya orang patisid satta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patu kan dalam agama mereka hok buat pitikam go tu, pitikam go ni, go tu go ni, banyak kala. Hok tu boleh katakan lebih daripada syirik yang kita duk gamuk-gamuk katanya puak dia duk buat boleh jadi sikit, tapi hok sebenarnya banyak. Syirik pekak gadik hok dia duk buat pitikam pelak-pelak dalam agama mereka.
walaupun setengah-setengah agama, dia percaya katanya Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka. Cuba kita perhati tak? Perkataan dalam semua tiap-tiap agama yang ada belakang, iaitunya percaya Tuhan, Lord, God ada belakang. Prabu pencau dan sebagainya. Saya tak pandai bahasa lain daripada ni. Nak ayat katanya, adanya perkataan yang disebut di dalam setiap agama. Tapi Tuhan dalam arti yang dikehendaki dalam Islam, iaitunya Allah. Tapi Tuhan, hak kita ada sebut Tuhan, 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 dalam agama asing, dia percaya katanya Tuhan tu bukan Allah, tapi Tuhan, iaitunya percau hak dalam agama dia. Cuba kita perhati. Ha ni bahasa orang putih. Saya tak pandai juga bahasa orang putih. Tapi bila kita tengok orang-orang putih berlaku gapo-gapo sikit. Oh my God. Ha tu. Oh Tuhan ku. Yalah dah tu. Oh Allah apa ni? Rabbi. Rabbi, Rabbi artinya Tuhan ku yang kita maksud dalam Islam, iaitu nya Allah. Tapi oh my God, oh Tuhanku, dalam agama dia, dia pergi, wallahu alam, lagu mana kita tak tahu juga. Orang Yahudi dengan orang Kristian, dia percaya katanya God dia tu adalah Tuhan yang dia pergi. Lepas tu syirik belana di dalam agama mereka. Cuba tengok, saya tambah sikit dah. Tengok dalam duit dolar Amerika. Terus tengok alik belakang, dia tulisnya In God we trust. Ataupun lebih kurang itulah. Saya tak ingat. Duk perhati, tengok dulu. In God, in Lord, we trust. Berarti kita percaya kepada Tuhan. Lord, arti L-O-R-D tu. Lord artinya Tuhan. Itu berarti dia percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mana pun kita tak tahu. Dalam Islam dia tak say, kita semabur, kita was-wah, ataupun kita wawih. Ha Tuhan. Nak jadi Allah, Allah sungguh. Sebab itulah tak say jadi kita syirik walaupun sikit. Masuk semula tak? Ini tidak pula bermakna bahawa seseorang dikehendaki jangan menggunakan akal fikiran, kemahuan dan kegiatan usahanya. Tetapi maksudnya hendaklah ia menerima apa yang berlaku sesudah ia mencurahkan segala daya upayanya memikir, mentadbir dan memilih. Bukan semata-mata serah takdir kepada Allah. Ha, dia tu hai. Tanda siap-siap dah. Nak berlaku, tak berlaku. Kita kacau secara mana pun. Tak berjaya. Ha, ni tak kena kecek lagu tu. Fikir lagu tu pun tak kena. Tapi Allah Ta'ala dia beri peluang lagi kepada setiap orang. Usaha, cari jalan, ikhtiar, gotu gani gotu, kok jalan molek. Lepas tu insyaAllah tengoklah natijah hasil dia. Nak berjaya tak berjaya, bukan duduk di kita, tapi duduk di Allah. Ha, gitulah cara dia tak. Mentadbir dan memilih dengan tenang hati serta berserah diri berbulak-bulak kepada Allah. Kerana kewajipan seseorang ialah berusaha sekadar daya upayanya dan kesudahannya terserah kepada Allah. Serah kepada Allah. Ha, ni, nak berjaya tak berjaya, serah. Kita nanti usaha ya. Usaha dengan sesungguh-sungguhnya. Mari ayat yang ke-69. Dan Tuhanmu mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati mereka dan apa yang mereka zahirkan. Hak ni hak zahir, hak jelas-jelas juga. Tuhan raya benar hak duduk fang dalam hati manusia. Hak orang tak nampak, tak bunyi, tapi dalam hati orang ni dia boleh kecek. Supaya kita duduk dia-dia, mulut kita tak ada gerak, tapi dalam hati kita duduk kecek. Bobe, go to go ni. Lepas tu hati ni dia sampan dengan otak kita. Dia sampan dengan ruh kita. Allah Ta'ala tahu belakang ni, tak berhajat kepada panjir sangat hurai. Tapi kita semua pakat tahu katanya Allah tahu gapo isi hati dan gapo hak jadi zahir. Hak zahir, hak ni hak cirak-cirak, hak kecek, hak buak ke jale unga dan sebagainya. Alhamdulillah. Sebab tu kita ambil daripada ayat ni, we gambar katanya semua tiap-tiap cara hak kita usaha, kita buat,
Allah Ta'ala tahu belakang. Walaupun nampak zahirnya molek, tapi dia hakikat dalil tak molek, maka dia tak molek. Hak kita naknya zahir dan batin molek belakang, jernih belakang, bersih belakang. InsyaAllah orang jenis pasal ini adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari ayat yang ke-70. Dan dialah Allah Tuhan, tiada Tuhan melainkan dia. La ilaha illahu. Ni nak jadi kemahnya pegangnya setiap orang Muslim, iaitunya terhadap ketuhanan Allah sahaja yang asal, yang berhak diibadat. Tidak ada Tuhan selain daripada dia sahaja yang apa, diibadat. Seperti mana tidak ada Tuhan lain yang buat, yang cipta mengikut apa yang dikehendakinya dan mengikut kudrah iradahnya. Itu dalam tafsir mengatakan macam itu. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dan dialah, dan hanya dia yang berkuasa menghukum. Serta saya baca tak kenal eh, di dunia dan di akhirat. Dan hanyalah dia yang berkuasa menghukum, serta kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Wa ilaihi turja'un. Kamu semua akan dikembali kepada Allah. Berarti kita mari ke dunia guna apa tu? Guna roh dia, tubuh badan hak dia bui, makan rezeki semua hak dia bui belaka. Lepas tu dia nak panggil klik semula kepada dia. Itulah hak kita duk mengaku, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kena sebut seumur dah hak ni ni. Bukan nanti ada orang mati, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita pasal nak cari lalu siapa mati ni. Nak cari dalam lain, orang tu tulis inna lillah, nak tengok. Oh, dah Allah mati. Nah, hak sebenarnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita kena sebut seumur dalam hidup kita. Tak ada kira benda tu berlaku apa ni, kereta belaga umuh rutuh, pohon kayu terbalik, orang mati. Nah, walaupun benda kecil sekalipun, kita kena sebut sama inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab nak teran hidup kita ni, hidup kerana Allah dan kena kembali kepada Allah. Lagi itulah, orang dia selalu ingat kepada mati, ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, ingat kepada kubur. Dia berasa tupu nak pergi buat maksiat. Berasa tak? Tak sehingga buat maksiat. Kalau ada salah silap sikit sebanyak pun, insyaAllah Allah Ta'ala apam. Terutamanya kita berada di dalam bulan Ramadan. Ini kait dengan bulan Ramadan sikit tak? Bulan Ramadan ni, saya berasa lah katanya, kalau nak kira cuci manusia ni, tak ada dah bulan lain. Bulan Ramadan cuci. Bersih sungguh. Orang tak buat dosa dengan sengaja, dia nak pergi buat siar malam. Tapi kalau tak kedai katanya, ada juga setengah-setengah orang duk pergi buat dosa dalam bulan Ramadan. Itu tak ada arah. Bulan cuci dah. Nah, semua perkataan kita, perbuatan kita, kita tengok, kita dengar, kita usaha, kita makan, kita apa, semua cuci habis. Apa-apa tak lagi orang yang reti faham sungguh hidup dia dalam bulan Ramadan. Oh, sebab tu tubik keluar daripada bulan Ramadan adalah orang tu orang cuci, supaya dengan hari yang ibu bapa dia beranak kepada dia. Boleh Lailatul Qadar lagi, baca Quran habis. Nah, sekurang-kurang baca Quran habis sebuah. Siapa yang tak baca tak habis lagi sebuah, bagi orang yang pandai lah, pandai baca Quran, lancar baca Quran, saya yakin katanya orang tu baca lebih pada sekali khatam. Bah, cuba kita gambar, kita baca Quran banyak mana boleh pahala. Hak ni sebagai pemterm daripada sikit dah kepada kita. Bila kita baca Quran, huruf yang ada di dalam Quran ni semua sikit lah. Saya betul lah dengan demo atas dan lain. Dan huruf yang ada di dalam Quran semua ni 323,971 huruf. 323,671 huruf. Pak cuba kita gambar, kita baca setiap huruf di dalam Quran ni Tuhan bui 10 ganda. Kita pergi kun dengan 10. Dia akan tubiknya 3,236,710.
masya-Allah. 3 juta lebih pahala yang boleh kepada kita. Nabi royak katanya, la aqulu alif lam mim harf, walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2910. Nabi katanya, aku bukan maksud alif lam mim tu sahuruf, tapi alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf. Berarti kita sebut alif lam mim, kita akan bolehnya 30 hasanah, 30 pahala kepada kita. Apatah lagi kita sebut banyak di dalam Quran, baca Quran ingat mulut, baca tengok di mushaf dia dan sebagainya. Dalam semaya, luar semaya. Sebab tu orang Islam ni masya-Allah, pahala tak putus-putus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu pahala tak putus-putus. Mamnun artinya maqtu'. Tak putus-putus. Pahala boleh kepada dia walaupun dia duduk tak ada baca Quran, tapi dengan sebab email yang ada di dalam hati tiap-tiap orang tu sebagai bateri hok duduk cah sokmo dengan Allah. Apatah lagi orang yang ingat sokmo kepada Allah. Buat gitu, buat gani, usaha tu, usaha ni, sokmo ingat kepada Allah. Saya we pesenai kepada diri saya sendiri dan ikhwah akhwat yang dikasihi, mula gapo-gapo dah kalau kita tak pandai nak baca doa tu dan baca doa ni, kita bismillah. Buat gapo-gapo bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. InsyaAllah kita akan duduk di dalam, maknanya dalam kerop agama yang kita selalunya ingat kepada Allah. Buat gapa-gapa dengan nama Allah. Walaupun kita nak makan, nak duduk, nak tidur, nak gapa, nak kerja air kita, buka pintu kedai kita macam bismillahirrahmanirrahim. Tak ada kena duk main dengan azimat, sakut situ nak pergi lari kedai. Nak, nak pergi orang masuk kedai kita, go tu, go ni, tak, 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 tak. Bismillah dengan nama Allah dan kita baca doa-doa yang Nabi duk ngajar kepada kita. InsyaAllah molek di dalam hidup dunia sampai ke akhirat. Bila kita mati barulah kita boleh tengok apa hasil natijah pun hak kita buat baik tu, dia akan timbulnya di dalam hidup kita hayatan tayyibah di atas muka dunia. Lepas tu dalam kubur kita, kita akan duduk sebagai berhak. Berhak semua, tak ada kena bangun-bangun dah. Nanti bangun si sangka kala yang kedua ni, bangun panggil duduk dalam syurga insyaAllah. Itulah hasil natijah yang kita duk usaha atas muka dunia. Nak we betul hidup kita, jangan we ada syirik, jangan we ada unsur-unsur yang tak molek dalam hati, dalam perbuatan usaha kita. Itulah. Nah, gua tiga ayat yang saya baca apa tu? Ayat hak panjang lagi lepas pada tu 71 sampai 73 tak derah nak terjemuh. Insya-Allah tengok esok kita masuk lagi dalam beberapa ayat sebelum daripada nak masuk kisah Qarun. Kisah Qarun ni duduk di ayat yang ke-70 ni dalam suratul Qasas. Panjang pula kisah Qarun dengan Nabi Musa alaihi salam yang Allah Taala cerita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.